Timnas Thailand tampil dominan dan perkasa pada leg pertama final Piala AFF 2020 melawan Timnas Indonesia. Pada duel di National Stadium, Rabu, 29 Desember 2021, malam WIB, Thailand menang dengan skor 4-0. Thailand unggul cepat pada babak pertama lewat gol Chanathip Songkrasin. Messi dari Thailand itu mencetak gol pada menit kedua, Supachok Saracat, dan Bordin Pala dimainkan sejak menit awal. Ketiganya tidak bermain pada leg kedua semifinal melawan Vietnam. Roller memberi banyak ancaman di sisi kiri pertahanan Indonesia. Pala jadi pemain yang sangat merepotkan untuk Asnawi. Sementara, Saracat mampu membuat bek tengah Indonesia kocar-kacir. Selain perubahan formasi dan susunan pemain utama dari Thailand, masih ada beberapa pelajaran yang dipetik dari pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di final Piala AFF 2020. Lantas, apa pelajaran lainnya? Simak terus video ini. Deden pressing Thailand. Thailand dengan pressing yang sangat kuat pada laga final melawan Indonesia. Perubahan formasi. Pelatih Thailand Manopol King mengubah formasi dari 4-3-1-2 menjadi 4-3-2-1. Bocor di sayap Indonesia. Thailand menemukan celah kelemahan Indonesia yaitu di kedua sayap. Kualitas individu Chanathip. Indonesia harus mengakui kualitas individu pemain Thailand. Salah satunya Chanathip Songkrasin. Terus berjuang di leg kedua. Seperti yang dikatakan Shin Tae-yong, bola itu bundar. Segalanya masih bisa terjadi pada leg kedua nanti.